Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tribun. Hari ini Senin 5 Desember 2022. Saat ini kami informasikan dari Stadion Sidolik, di mana saat ini pemain Persib Bandung di bawah pelatih Luis Milla menggelar kembali latihan setelah 2 hari libur sebelumnya, Sabtu dan Minggu libur, dan hari ini mereka berlatih pada sore hari, di mana kondisi saat ini gerimis hujan. Nah, saat ini pemain diberikan dua tim yang rompi merah dan tidak mengenakan rompi. Nah, saat ini tadi setelah mengikuti pemanasan dan arahan dari pelatih, pemain melakukan gerakan-gerakan cepat dan ringan untuk meminimalisir terjadinya cedera pada pemain. Setelah 30 menit ke depan, sekarang pemain akan diberikan materi tambahan, materi fisik dan penguasaan bola. Di mana di sisi sebelah selatan terdapat beberapa penghalang yang terdiri dari beberapa dua warna kuning dan merah untuk sebagai pengganti ataupun titik yang harus diisi oleh pemain. Nanti kita nantikan Sobat Tribun bagaimana materi pelatih yang diberikan kepada pemain pada Senin sore. Demikian laporan dari Stadion Sidolik, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.